Keluaran 8 ayat 16 sampai 19. Itulah ketiga, nyamuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tongkatmu dan pukulkanlah itu ke debu tanah. Maka debu itu akan menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Lalu mereka berbuat demikian. Harun mengulurkan tangannya dengan tongkatnya dan memukulkannya ke debu tanah. Maka nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang. Segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantranya untuk mengadakan nyamuk-nyamuk. Tetapi mereka tidak dapat. Demikianlah nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang. Lalu berkatalah para ahli itu kepada Firaun, inilah tangan Allah. Tetapi hati Firaun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka, seperti yang telah difirmankan Tuhan.